Lepas, kenapa dilarang puasa lepas 15 Syakban? Dengar baik-baik. Larangan puasa lepas 15 Syakban bukan larangan yang mutlak. Faham? Larangan itu yang bersyarat saja. Mana? Jika kita tidak ada puasa-puasa wirid, kita tidak ada hutang-hutang puasa, maka kita berhentilah setakat 15 Syakban supaya tubuh kita bersedia berehat untuk bekerja keras pada bulan Ramadan pula. Itu maksudnya. Sebab tu Nabi kata, "Iza intasafa min Syakban fala tasumu." Bila sudah separuh bulan Syakban, jangan lagi kamu berpuasa. Illa, ada illa pula. Kecuali puasa yang selalu kamu puasakan. Kita dah puasa Senin, Khamis, Jumaat dah, tak ada masalah. Kita nak puasa qada, tak ada masalah. Kalau saja-saja nak puasa lepas 15 Syakban, itu yang dikatakan makruh setengah ulama. Okey? Soalan seterusnya.